kebakaran, kondisi rumah kebakaran sekarang di Kelurahan Majapahit, Jalan Hibang Kencana. Is rumahnya. Kondisi. Oh, lah bersih ya? Ya. Ini coba apa bensin? Habis ini ya? Habis ini yang dekat ini lu siso barang-barang kasur baju cuman ada lengket di badan mbak ya baju ya? Iya, pakaian soal rumahnya ya? Habis yang gak ini dapur yang kaya apa itu cuma mandi ini. Nah, minta ceritanya kak, ya. Cuman lo kak, jadian. Pas itu kan ntar jam lebih kurang jam 12 tuh, aku kan jam 11 tuh balik dari tempat mbak, tidur ngantuk kan. Tidur, pas tidur tuh uang rumah bangun, gak tau rumah. Kakak, apa aja ada apa? Kata kuno dong, pas aku keluar kan, pas keluar juga udah api. Pas cepat aku ambil atau ada pemadam pemekaran sini kak. Mau sirami, nah aku juga ya, makan listrik, oh ada listrik nih, bukan nih dari pemekaran nih. Dari aliran listrik kan kak? Ya, aliran listrik di warung. Oh, di warung posisi? Iya, di dalam warung itu. Di dalam itu cepat-cepat aku ngeluarin warung mangkap itu. Ngeluarin mobil kan? Dia ngeluarin mobil lu. Masih gue kak, masih tinggal dengan PKB. PKB mobil lah ya, itulah. Padahal barang-barang lain lu, mereka kurang ambil aja. Gak lagi, dia bingung kan kak? Duit di sini, di lemari sini. Akhir-akhirnya, nyampak aku kak. Ini kan? Nyampak di sini sekali. Ngeri-ngeri shorting ya? Nyampak sekali itu. Masih bangun tuh, nyapa kedua tuh gak lah bangun lagi gue tuh. Ah coba no, aku lepas rabe lah. Aku tinggal anak-anak gadis gue tuh kan. Oh iya, mati gue. Sayang tuh lagi tidur ya? Tidur. Jam 11 malam? Jam 12. 12 malam? Oh, api itu di warung posisi ya? Sudah besar api itu gak? Dilihat? Lumayan. Lah di mana? Lah di atas? Belum, api besar, aku tahu dalam warung. Oh lah penuh di warung? Iya, barang kan banyak di warung penuh. Ya karet, kan sendal. Gas-gas. Gas-gas di warung. Oh, kita jualan juga ya? Iya. Apa be yang habis gak untuk di warung? Iya loh. Di warung? Warung tuh beras setahun lah. Beras bersetahun itu kak? Itu rokok. Ya. Rokok tuh berapa belanja kemarin? Sudah, ya? Iya, baru belanja belum dibuka kan tuh setahun rokok, kebaran ya? Kan. Oh. Kan belum dipakai. Sekitar 50 juta lah si warung. Si warung. Kalau duit ada gak gitu? Ada, duit juta. Berapa? 40 juta dalam rumah nih abis ini. Kalau emasnya dapat, emas dapat. Mas dapat, ya. Oh. Motor-motor dapat selamat ketika. Motor selama, cuma sepeda besi kok. Mobil kan, cuma sepeda bilang ya. Nah surat berharga. Ya, sertifikat rumah sih kok. Oh. Tidak, sudah rumah tak sekolah. Itu apa nih? Ijazah aku, ijazah anakku. Oh. Jauh rumah abis itu. Di rumah ini tinggal siapa be? Itu tiga. Tiga beranak ya. Oh. Kalau kerugian kita apa ya? Kalau tafsiran itu 800-an. 800 juta ya? Oh. Rumah ini be, tidak kurang 500 juta. Habis kalau nih kak ya? Isi rumah kami ini tidak kurang 50 juta. Baju-baju habis juga? Habis. Habisnya. Oh. Itu tuh api itu dapat dipadamkan jam berapa kak? Padam ke sekurang ya. Lebih aku lah tahu lagi jam 1.30. Oh 1.30 ya. Jadi sampai selesai, sampai jam bantu 1. Damkar lah ya kak ya? Damkar. Banyak mobil ada datang nggak mobil damkar? Empat mobil ya? Iya, damkar. Oh, untung. Ya, pertama kali kan menyelamatkan daripada sebelah kanan ini. Oh. Ya, karena kan dempetan paling di arah. Oh, meter. Tapi tidak nyambar ke rumah ya, lain ya? Api itu kan di atas ini, seng, atap kan. Oh. Kan ini rumahnya lebih rendah. Hmm. Ya, kalau yang penghuni rumah sebelah ini sudah terasa hangat. Malah panik juga, udah keluar. Oh, iya, panas. Sadar, biasanya berjilbab, ini tidak berjilbab lagi. Minta tolong mematikan api. Kalau ukuran rumah ini berapa, Pak? 714. Oh, 714 ya, Kak? Iya. Nama lengkap kita, Kak? Rudi Sugara. Nama ibu, Kak? Surya Susanti. Oh. Kalau itu kita, ini baru pertama kali, ya? Apa? Kita alami kebakaran sini, Kak. Ya, ada mimpi-mimpi nih, Kak, misalnya, Kak. Nate ya. Mau lagi naas bae, Kak, ya. Oh, harapan kita ke depan juga. Entah, dan tahu enggak. Bingung. Cuman bakal bangun sini lagi. Enggak tahu lah kalau minta kalau ada pihak pemerintah bisa bantu. Oh, iya. Sementara Kak, kita tinggal di mana, Kak?
Tuh sekarang. Tempat mak kalian. Oh, tempat ibu tua. Di mana orang tua? Di sana RT 5. RT 5. Oh, ya. Dati korban jiwa te. Luka-luka dati. Materi dina. Materi baik. Oke, siap. Sih ya. Dulu kok kening